Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, sahabat Topan Tawek dimanapun berada. Kali ini biasa saya lagi berjalan-jalan pagi di kebun kacang panjang. Setelah kemarin pemetikan yang ke-19 dan besok pemetikan yang ke-20 karena pemetikannya selang sehari. Cuman ini sepertinya dilihat dari kondisi buah ternyata sudah pada besar. Ini disebabkan karena keampuhan obat hantu biogen yang biasa kemarin-kemarin saya semprot 2 tutup per tangki. Untuk yang terakhir kali nyemprot kemarin itu pakai 3 tutup dan ternyata keampuhannya sangat luar biasa. Untuk buah sangat cepat besar ini. Jadi pemetikan kemarin yang ke-19 harusnya besok yang ke-20 dikarenakan buahnya sudah pada besar. Jadi kita hari ini pun petik walaupun hitungan 20-nya nanti besok ya. Gak apa-apa. Yang penting buahnya kita terselamatkan, bisa terjual nanti. Kalau dibiarkan dipetik besok ini sudah yakin, sudah pasti tidak akan terjual karena sudah sangat gede. Begitu. Jadi hari ini dipetikan ke-20 lebih dimajukan. Tapi besok pun sepertinya obatnya masih bereaksi ini. Jadi besok tetap kami petik lagi. Jadi petikan ke-20-nya 2 kali metik. Sama saja ya. Bikin liar gitu. Aduh. Ternyata obat hantu biogen semakin dimaksimalkan semakin luar biasa hasilnya, teman-teman. Ini biasa pakai 2 tutup dan petikannya selang sehari, dipakai 3 tutup jadi nyelontor buahnya. Cepat gede, jadi hari ini kita petik. Walaupun sedikit, yang penting buah terselamatkan. Nah, begini. Nah, ini lagi kondisi plating nih. Plating pengambilan buah buat kita kemas nanti jual hari ini walaupun jadwalnya besok. Pasti tengkulak bertanya-tanya kenapa hari ini dipetik. Tapi apapun itu, ini adalah rezeki kita yang gak diduga-duga ya teman-teman. Karena harusnya besok petik, tapi hari ini pun kita petik. Dan besok pun sepertinya obatnya masih bereaksi, jadi kita nyambung 3 hari petik. Begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu setia menonton video-videonya dari channelnya Opan Tawek. Dan untuk hasil petikan hari ini, dikarenakan petikannya tidak sesuai waktu, jadi hasilnya sedikit merosot teman-teman. Jumlah petikannya untuk hari ini dapat 85 kilo. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton, memantau keadaan tutorial kebun kacang panjang dari channelnya Opan Tawek. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal atau tidak ketinggalan update-update terbaru dari channelnya Opan Tawek, tentunya di tutorial bertani kacang panjang. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya para petani-petani kacang panjang dan lain-lain. Oke, saya pamit dulu. Saya Opan Tawek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.